Bahkan Al-Imam Ahmad bin Hanbal beliau mengatakan malam Jumat dibanding dengan malam Lailatul Qadar, ini pendapat beliau ya, beliau mengatakan malam Jumat lebih afdol daripada malam Lailatul Qadar. Ada lima malam yang mana pada lima malam ini doa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah malam Jumat. Dikatakan siapa orang yang mati pada hari Jumat ataupun pada malam Jumat, maka dia akan diamankan oleh Allah dari adab kubur, dan dia akan dijauhkan dari fitnahnya kubur, dan dialah orang-orang yang tergolong mati dalam keadaan husnul khatimah. Ah, iya. Orang tua kita, para sahabat Bani Alawi, itu menjadikan hari Jumat ini hari sakral, tidak menyibukkan diri kecuali untuk ibadah kepada Allah. Kalau yang punya toko, kita diajarkan dengan orang-orang tua kita, kalau Jumat tutup tokonya. Mulai pagi, bukan mulai mepet-mepet Jumatan. Mulai isu tutup, gak totolan di pasar, wala di toko. Rugi, beb, pemasukan nih gue, ya ini. Dikatakan dalam satu hadis, khairu yawmin tala'at alaihi samas yawmul jum'ah wa fihi khuliqal adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrijul minha. Dikatakan oleh Rasulullah sebaik-baiknya hari yaitu adalah hari Jumat, hari di mana Allah Ta'ala menciptakan ayah kita Adam, dan Allah memasukkan ayah kita Adam kepada surga di hari Jumat, dan Allah mengeluarkan Nabi Adam juga ada di hari Jumat, kecuali hari Senin. Hari Senin adalah hari terbaik bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara khusus, sedangkan hari Jumat adalah hari yang baik bagi seluruh umat manusia dan hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari Senin untuk Nabi Muhammad, Rasulullah lahir di hari Senin, lalu beliau ada yang mengatakan menikah di hari Senin, beliau Isra Mi'raj di hari Senin, dan beliau juga wafat pada hari Senin, beliau hijrah ada di hari Senin, dan banyak kejadian-kejadian besar yang dialami oleh Nabi Muhammad juga terjadi ada di hari Senin. Ya, semoga kita bisa puasa Senin Kamis nggih. Kok sedikit yang amin ya. Semoga bisa mengamalkan nggih. Begitu Pak. Jadi Jumat ini umum ya, secara umum ini hari terbaik. Hari terbaik, bahkan Al-Imam Ahmad bin Hanbal beliau mengatakan malam Jumat dibanding dengan malam Lailatul Qadar, ini pendapat beliau ya, beliau mengatakan malam Jumat lebih afdol daripada malam Lailatul Qadar. Kita orang setiap malam Jumat ini doa tidak ditolak oleh Allah. Bahkan dikatakan khamsul layalin la yuraddu fihina da'wat. Ada lima malam yang mana pada lima malam ini doa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah malam Jumat. Ya, semoga malam Jumat kita berkah nggih. Bahkan ada kabar gembira juga dari Nabi Muhammad, beliau mengatakan man mata yaumal jum'ah aw lailataha amina min adabil qabri wa fitnatih. Dikatakan siapa orang yang mati pada hari Jumat ataupun pada malam Jumat, maka dia akan diamankan oleh Allah dari adab kubur, dan dia akan dijauhkan dari fitnahnya kubur, dan dialah orang-orang yang tergolong mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya, semoga diberkahi Ta'ala nggih. Maka itu hari Jumat ini hari berkah, Pak. Makanya para salaf kami ya, para orang tua kita, para sahabat Bani Alawi, itu menjadikan hari Jumat ini hari sakral, tidak menyibukkan diri kecuali untuk ibadah kepada Allah. Kalau yang punya toko, kita diajarkan dengan orang-orang tua kita, kalau Jumat tutup tokonya. Mulai pagi, bukan mulai mepet-mepet Jumatan, mulai isu tutup, gak totolan di pasar, wala di toko. Rugi, beb, pemasukan nih gue, ya ini. Kalau orang-orang dulu gak buka toko, Pak. Nanti sudah sore, baru buka, atau maghrib baru buka, atau mepet maghrib baru buka. Kemudian pondok-pondok salaf itu menjadikan hari Kamis itu pray. Kenapa pray, beb? Sebagai persiapan untuk menyambut hari Jumat. Makanya Kamis itu dibuat bersih-bersih, tandif bersih-bersih, anak-anak rapi-rapi, cuci-cuci. Ketika masuk Jumat fokus sudah ziarah, ibadah, hadir Jumat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan dalam Majmu' Kalam Al-Imam Muhammad bin Hadi As-Saggaf, beliau mengatakan galatil buma, berkata buma, mengatakan ala asyafa ala imra'at ala imri'im shagalahu dunya
fi khairi ayami dunya. Dikatakan buma itu burung hantu ya. Burung hantu itu berkata, Pak. Jadi sebagian para salihin yang diberikan kelebihan oleh Allah Ta'ala mengatakan, sesungguhnya burung hantu itu berkata, alangkah ruginya. Siapa yang rugi? Seseorang yang sibuk dengan urusan dunia, padahal dia hidup ada di hari yang terbaik ada di dunia. Suwet ambil dunia, padahal dia sekarang hidup di hari terbaik ketika Allah menciptakan dunia. Hatta burung-burung ketun ya, ndelok menungso sibuk dengan urusan dunia. Makanya Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lisalati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa darul ya, tinggalkan. Jangan ribut sama tokonya, dagangannya, salesnya dan seterusnya. Tinggalkan semuanya, berangkat ke masjid untuk kita menghidupkan hari yang dimuliakan Allah dan dimuliakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Semoga diberikan panjang umur Ta'ala nggih. Semoga malam Jumat kita dan hari Jumat kita bisa fokus ibadah sama Allah. Jangan macam-macam ya. Ibadah di malam Jumat dan hari Jumat itu berlipat ganda. Maksiat di malam Jumat dan hari Jumat ya berlipat ganda juga. Maksudnya macam-macam, cepat di chattingan hari Jumat dan malam Jumat, ketemuan, bisnis ngawur-ngawur pada malam Jumat dan hari Jumat. Dijaga matanya, dijaga tubuhnya, sehingga betul-betul hari ini akan menjadi hari yang mulia sesuai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.